Pak izin mau ngisi bensin. Sok, yat lah. Isian wes sing pinuh kata kita. Pakai apa? Pertalite lah, kita bilang begitu. Pagi di Las Vegas, kalian lihat nih hotel kita di Las Vegas. Jing. Ini kita nginep di apa sih? Venetian. Palazzo. Tuh. Klasik gitu loh modelnya. Kemarin mereka ada kesalahan, kita pilih yang satu bed. Jadinya king bed, ternyata bednya yang dua twin. Nah, sekarang kenapa kita bangun sepagi ini? Kita mau ngejar naik helikopter untuk keliling Grand Canyon. Asik. Itu inti, salah satu inti kenapa kita jauh-jauh ke Las Vegas. Betul banget ya. Jadi sekarang ikutin kita, let's go. Let's go, kita ketemu Pak Sutri lainnya. Karena kita bareng-bareng sama keluarga podcast mas. Kecuali Enggok. Let's go. Selamat pagi keluarga Soekarno. Ntar tidur siang lagi ya. Tidur seger banget nih. Udah tidur nih. Sebenarnya ready. Sekarang agak ribet sih karena kita nggak tahu apakah kita akan ketemu dengan drivernya karena kita harus dijemput di salah satu tempat. Let's go, kita mau masuk lift. Let's go guys. Ini guys, kalian mau tahu nggak hotel kita? Ya mau, namanya juga di Las Vegas. Kalau jalan ngelewatin apa? Ngelewatin ini nih. Bayangkan guys, ini di hotelnya ya kayak begini. Sekarang kita menuju ke jemputan, menuju tour helikopter di Grand Canyon. Seru, kita lihat. Akhirnya datang juga, ini dia jemputannya. Helikopter! Ini dia jemputannya. Jadi hop. Jemputannya kayak angkot guys. Ya, jadi kalau di Sukabumi ini ada, cuman nggak begitu segini-gini. Kalau di Sukabumi basicnya carry ya. Nah, ini kayak basicnya elop. Oh elop. Adi. Kok Adi Sucipto sih? Adi Putro. Pasti basi. Jemputan bro, kan dia bilang jemputan. Dulu party bus. Oh ya? Nggak tahu. Party bus. Or did you get them early? Yeah. If you like that, would you get back and have the whole day free? Yeah. Thank you. Kalau yang penasaran berapa biaya sewa buat naik pesawat ini? Helikopter. Berapa Mi?
boleh disebutin. Boleh lah. Gak apa-apa, kan harus tahu informatif. Tapi ini sebenarnya, oke-oke, ini banyak paketnya sebenarnya. Ada yang cuma naik helikopter aja, keliling-keliling doang, itu lebih murah. Dan cuma 15 menit. Nah, ada juga yang naik helikopter, rutenya tuh sampai di atas kota Vegas, sampai ke Grand Canyon. Beda lagi. Oh, yang 15 menit berapa? Gak ingat berapa pastinya. Pokoknya yang kita ini, kita ambil paket yang sekaligus. Berarti naik helikopternya itu keliling di atas kota Vegas, di atas Grand Canyon, nanti berhenti di ketinggian 4000 kaki. Terus kita ada piknik champagne namanya. Jadi kita piknik di atas Grand Canyon itu. Nanti lanjut lagi, baru-baru. Ibu-ibu semua yang ngurusin tuh. Berapa? Ini ditanya informasi, ini malah 8 juta per orang, guys. We're getting 6 more people with the Bellagio and the Aria. Okay. Mike, you guys need it, okay? Oke, kita sudah sampai di tempat yang hari ini kita mau main. Kita coba naik helikopter. Let's go. Ini dia. Pagi ini kita mau jalan-jalan naik helikopter. Tapi kayaknya bukan yang ini deh, helikopternya tuh yang gede gitu. Karena isinya ada 7 penumpang, di sini gak kelihatan. Nah, tapi sayangnya nanti di atas tuh handphone gak boleh nyala. Seperti kita lagi naik pesawat aja. Terus kamera pribadi boleh dibawa juga, tapi boleh nyalanya tuh ketika kita landing. Jadi nanti pas udah di atas Grand Canyon baru bisa nyala lagi kameranya. Tapi kita coba, bisa gak aku ambil gambar apa enggak dari atas? Oke, okay, hari ini kita akan main terbang-terbangan. Hai guys. Terbang beneran, Bu. Guys. Hai hai hai. Topi putih, kenapa tuh? Putih. Ini ada. Ini. Ini karena di dalam udah disediakan kantong muntah, itu artinya akan muntah kali kalau kami minum ini. Kita ayo naik truk. Kita naik truk. Ini dia. Dang, depan mata banget, guys. Kita sudah ada di atas. Gimana Pak? Gimana Pak? Rasanya naik helikopter pertama kali? Enggak dong, enggak pertama kali dong. Oh iya? Jadi pernah dulu. Iya. Oh udah syuting. Pernah. Mm-hmm. Oh syuting. Oke, kalau sekarang seru kan? Banget, excited banget. Dari tadi aku tuh ngeliat pemandangan gitu. Terus aku kayak ngedengerin dia ngejelasin apapun. Gini. Oke, cool. Aku bilang kan. Jadi gimana? Tapi tadi karena kita baru tidur 2 jam, habis hari. Enak ya? Bobo. Okay. Nih juga satu nih, bapak ini. Kayaknya tiga-tiga bapak ini tidur. Aduh. Ini lagi satu nih, ya kan? Sebelah istrinya langsung tidur. Bobo enak.
Yes, please. Wah, di sebelah sana juga ada tuh yang lagi berhenti dan piknik champagne namanya. Tadi perjalanan kita, helikopternya lagi kita parkir dulu karena memang si Dayat tadi katanya, Pak izin mau ngisi bensin, sok yat lah, isian weh sing pinuh, kata kita. Pakai apa? Pertalite lah, kita bilang begitu. Karena kan biasa biodiesel ya, biosolar cuman lagi mahal gitu. Ini, nah ini asistennya Dayat, ini Dayut. Dayut. Ya, ini semuanya lagi di tempat pengisian refuel. Jadi iya kan review kan pengisian review bahasa Inggris bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Siapa sih ini? Orang nebeng juga di helikopter kita ya. Ditambah-tambahin tuh kayak si tadi US Navy. Oh iya benar. Berarti di tengah-tengah. Gurun pasir. Apa bunga apa tadi? Pohon Joshua apa? Tree. Joshua Tree. Tapi nggak boleh foto ya. Demi keamanan kita harus dekat-dekat airport aja. Tapi seperti itulah tadi perjalanan kita, guys, di atas angkasa. Terima kasih. Bersama dengan heli. Ya. Yang ngelawak. Iya benar. Ya. Tapi serius. Tapi ada yang bagus banget ya. Jadi pesawatnya bisa muter-muter, helikopterol, ya, yeah, helikopterol. Oke. Sudah kalau gitu. Sudah cukup kali ya? Sudah cukup ya. Makasih. Total perjalanan tadi berapa jam? 2 jam setengah. Berhenti. Jadi 2 setengah jam kan ini isi bensin bukan bagian dari tour, isi bensinnya 2 jam ya. Jadi jalan-jalannya sih setengah jam tadi. Enggak, tapi seru banget pengalaman yang enggak terlupakan. Cuman belum apa kalau nggak naik helikopter ini kita nggak tahu dalam-dalamnya apa tadi tuh Grand Canyon kayak gimana gitu. Udah kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih. Dadah. Baru juga nyampe langsung ada gembolan. Kita belanja di sini nih. Titipan Desta nih. Alibinya titipan Desta. Sama beli buat coach aku. Tuh, Desta coach udah dijual namanya ya. Kok banyak tapi ya? Iya, tahu nih si Desta. Aduh, Desta kemarin lagi. Mau beli dia. Aduh, ya begitulah ya. Namanya juga perjuangan supaya diizinin sama istrinya beli raket.